buku setebal 150 halaman mempunyai terangkum 9 cerita dengan 9 penulis perempuan. Berica bercerita perihal cinta, pengungkapan kesendirian, bagaimana memaknai cinta. Cinta dipandang dari sudut pandang perempuan. Buku yang ditulis oleh rata-rata perempuan ini, semuanya perempuan. Cinta tidak hanya tentang apa yang diungkapkan. Cinta tidak selalu tentang dua orang yang duduk bersisian. Cinta tidak harus tentang tangan yang saling menggenggam. Juga bukan tentang pertemuan tanpa dosan. Cinta juga tak sebatas berbagi hidup bersama, seperti perempuan-perempuan dalam cerita ini yang menemukan bahwa cinta juga tentang pergi untuk memberi ruang sendiri, tentang memberi jarak, hati tetap dekat. Lebih dari itu, mereka juga menemukan bahwa meninggalkan adalah cara untuk mempertahankan cinta dalam bentuk yang lain. Buku yang diterbitkan Plot Point ini bercerita perihal perempuan, cinta dari sudut pandang perempuan. Salah satu contoh, Mengenal Dia Bukan Permainan, itulah judul-judul yang ada dalam buku ini. Perpisahan Terakhir, Menjaga Terisian, Sehabis Tawa, Balasan Rasa, Krenyes-krenyes, Kembang Turi. Salah satu dari isi buku ini adalah Ava meluncur seakan arena ini miliknya sendiri. Kaki kiri dan kanannya bergantian membawanya ke sana kemari di area yang luas itu. Walaupun tidak sebagus area yang ada di mall, Ava tetap senang berada di sini. Tangannya terbentang, rambut bob sebahu terasa dimainkan angin yang ia terjang saat meluncur. Senyum menghiasi mukanya. Rasa Ava ingin memejamkan mata, menghanyutkan diri, merasakan angin menerjang badannya. Namun terakhir kali ia melakukan hal itu, hidung mancungnya membentur kaca pembatas arena. Ingin penasaran? Silakan cari buku dengan judul Bukan Salahmu, 9 Wanita, 1 Perasaan. Ini cocok untuk menjadi referensi bagaimana perempuan mengenali cinta dan bagaimana perempuan memahami satu perasaan terhadap cinta itu sendiri.